Oke guys, kembali lagi bersama kita. Saya Bonsai di sini. Kita mau eksekusi ini guys, kelapa garing orange yang jumbo. Oke guys, saksikan video selanjutnya. Kita mau eksekusi dulu guys. Mungkin batok sudah lepas guys, jadi kita buang aja. Ini ada kipasan guys, kalau lihat batoknya sudah lepas. Belum baik. Kita tanam. Hari ini kita akan media tanam karena saya tidak program akarnya, tapi saya langsung tanam. Guys, pakai tangan tunggu dan cepat. Oke, kita tunggu sampai tumbuh, baru kita potong daunnya hingga kerdil guys. Sekian dulu. Oke, tinggal ya lakonnya guys. Oke guys, jumpa lagi bersama kita Bonsai. Ini bahannya guys, kita akan pruning daunnya, kita akan kerdilkan daunnya, kita bersihkan pelepahnya guys. Kita mulai. Satu kita potong guys. Bahan yang terabaikan. Ini dia. Sudah besar guys.
Rasanya kan sudah lebih agak tajam. Kita nanti pisau. Kita bersihkan. Potong satu persatu dahannya guys, kita bersihkan. Kita ambil dahan yang paling mudah. Kita buat jadi kerdil guys. Wow. Mau tumbang deh guys. Inilah saya tapis susah guys, untuk menghasilkan daun yang kerdil kita harus potong saya tapisnya, kita bersihkan supaya tunas yang baru cepat keluar atau tumbuh mekar, karena membantu prosesnya untuk membuat daunnya cepat mekar. Jadi memang akan bertahap guys. Jumbo guys pohonnya. Satu kita potong guys untuk menghasilkan bonsai yang kerdil. Nah, salah satu trik yang saya lakukan untuk membuat daunnya kerdil guys, karena sudah terbukti saya lakukan di pohon-pohon bonsai-bonsai saya yang selanjutnya yang ada di video-video terdahulu. Kalau teman-teman ingin melihatnya, coba lihat video yang di bawah. Saya juga ada buat di playlist. Oke guys, inilah daun yang termuda. Satu kita potong. Ini dia tunas yang termuda, kita tebas ya guys untuk menghasilkan pohon daunnya kerdil. Kita tebas miring sekitar 45 derajat agar airnya tidak mengendap dan tidak membuat tunasnya busuk. Oke guys, kita tunggu video selanjutnya. Ketika tunasnya tumbuh, kita akan sayat mawar, karena bertahap guys kita lakukan untuk menghasilkan pohon yang baik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya bersama Jaya Bonsai. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu video-video saya selanjutnya. Terima kasih.